guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back to my channel ya guys, di sini di channel Mandalika Garden. Hari ini kita akan membahas tentang budidaya padi guys. Jadi kali ini kita akan membahas tentang padi. Jadi apa yang kita lakukan ketika padi sedang bunting ya guys. Jadi padi bunting, bahasa saya itu bahasa Indonesianya guys. Jadi kalau orang Jawa, kalau orang di Jawa itu bilangnya padi meret ya, padi meret itu ya padi menjelang keluar malainya. Jadi apa saja yang perlu kita lakukan guys, ini versi Mandalika Garden. Jadi ini pengalaman empiris kita ya guys. Jadi apabila ada teman-teman yang berbeda dengan apa yang kita lakukan, ya ini memang pengalaman kita berbeda-beda guys. Jadi apa saja yang kita akan lakukan ketika padi sedang bunting, jadi tetap simak di sini ya guys. Nanti kita akan terangkan, nanti kita akan mereview guys. Ini sebetulnya kita lakukan sendiri kemarin guys. Jadi ini video dokumentasi. Jadi tetap di sini ya guys, di channel Mandalika Garden. Like, share, dan subscribe jangan lupa. Let's go, kita ikuti videonya ya guys. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan itu apa ya guys? Ini karena padi ketika bunting ini kalau menurut saya perlu nutrisi powerful guys. Jadi ketika ini ya kayak orang lagi bunting itu sama lah, orang hamil itu kan membutuhkan nutrisi, membutuhkan apa ya, supaya sehat lah. Karena memang padi sedang bunting sendiri ini kan apa ya, mengangkat apa ya, bulir yang mau keluar ini luar biasa kan. Makanya biasanya kalau kita tidak antisipasi dari awal ini, biasanya padi lagi bunting ini daunnya agak kuning guys. Itu sebetulnya karena dia memang kekurangan nutrisi. Jadi apa yang perlu kita lakukan guys, yang pertama itu adalah masalah irigasi guys. Jadi airnya harus kita cukupi guys, jadi jangan sampai kekeringan. Jadi yang pertama yang kita perlukan itu melakukan pengairan guys. Jadi padi yang mau bunting atau sedang bunting itu kita airi guys. Ini langkah pertama guys. Ini biar apa ya, biar tidak kekeringan, biar apa ya, kebutuhan airnya tercukupi. Ini yang pertama. Yang kedua guys, ini masalah penyepraian guys. Jadi yang pertama, yang kedua, ini masalah penyepraian, yaitu kita bantu guys. Kita bantu agar malai ini serempak keluar guys. Dan ini kita memakai yang namanya MKP guys. Jadi pupuk MKP. Jadi pupuk ini tuh sebetulnya pupuk perangsang bunga dan buah sebetulnya guys. Jadi ini tuh pupuk dari saprotan. Dan ini pupuk yang berupa nitrat guys. Jadi ketika kita spray itu langsung bisa terserap oleh daun. Karena ini untuk dosisnya sendiri ini biasanya saya memakai 4 sendok guys. 4 sendok makan itu ya sekitar 20 mililiter lah. Jadi 4 sendok makan untuk satu tangki ini. Jadi langkah selanjutnya adalah fungisida guys. Fungisida itu kalau kali ini ya guys kita pakai itu skor. Jadi tahapan kita ya guys, yang pertama kalau gunting ini skor, kemudian nanti kalau sudah keluar malainya guys, keluar malai itu kita memakai amistartos guys. Jadi kali ini kita memakai skor, dosisnya itu 3 sendok guys. Ini tujuannya untuk apa? Jadi padi ketika bunting itu kita itu harus apa ya, antisipasi agar tidak kena kresek guys. Kresek ini daun-daun hawar daun bakterial lah, atau HDB lah, hawar daun itu daunnya kresek itu loh guys. Jadi kalau kita apa ya, tidak antisipasi dari awal guys, nanti kita akan menjadi fatal guys. Jadi padi itu kalau ini kan sudah daun, sudah daun terakhir, artinya tidak bisa memberi daunnya. Jadi biar nanti apa ya, fotosintesisnya full itu daunnya tidak kena kresek guys. Makanya kita perlu menyemprai dengan fungisida. Selanjutnya guys, ini sebetulnya langkah terakhir guys. Ini biasanya saya tuh memakai ZPT guys, zat pengatur tumbuh. Kali ini saya memakai Keep Grow guys. Keep Grow ini bahan aktifnya Giberlin guys. Giberlin. Jadi apa ya, tujuan Keep Grow ini apa ya, biar serempak guys. Ya biar apa ya, ini malai itu kan biasanya ada yang ujung apa ya, yang di masih terbungkus oleh daun. Makanya kita pakai ZPT ini itu tujuannya yaitu biar malai cepat keluar guys. Dan ini ya guys dari kita. Jadi terima kasih telah menyimak video ini guys. Jadi yang namanya petani itu kan punya pengalaman sendiri-sendiri guys. Jadi mungkin petani A dan si B beda ya guys. Jadi ini adalah pengalaman kita guys, sudah bertahun-tahun ketika padi bunting ya seperti ini yang kita lakukan. Jadi terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir.
akhirul kalam, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.